Berikut ini cara untuk yang namanya menyembunyikan foto di MacBook ataupun video. Nah, bagaimana caranya? Berikut ini. Pertama, buka yang namanya aplikasi galeri foto ini. Kemudian cari foto yang ingin disembunyikan. Nah, seperti ini. Kalian bisa klik kanan di fotonya, klik kanan. Pilih sembunyikan foto yang ini. Atau pilih dulu semua, komen A, tekan komen A. Bisa pilih klik kanan. Atau pilih file ini bisa juga. Biasanya ada opsi untuk menyembunyikan di antara ini. Nah, ini di bagian foto, pilih sembunyikan foto. Jadi klik kanan, sembunyikan dua foto. Foto ini akan disembunyikan di semua tempat. Dapat ditemukan di album tersembunyi Anda, dapat mengatur album tersembunyi menjadi dapat dilihat di perpustakaan dari menu lihat, pilih sembunyikan. Nah, seperti itu caranya. Jadi untuk kalian yang ingin menampilkan atau melihat album tersembunyi itu sangat mudah seperti ini. Kalau kalian lihat di bagian ini, di bagian lihat, ini kan ada menu tampilkan album tersembunyi. Nah, yang ini tersembunyi kembali. Lihat album, masukkan sandi, kunci layar, MacBook-nya. Jadi sangat mudah. Silakan dicoba.